Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diberi keberkahan hari kembali untuk terus bersama-sama mencari bekal menuju akhirat, mencari perkara-perkara yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyari sesuatu yang menjadi bekal kehidupan kita untuk menyadarkan kita betapa dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan perkara-perkara yang bisa kita bawa ke akhirat nanti hanyalah perkara-perkara yang tulus ikhlas kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan keikhlasan di dalam beramal, dibutuhkan ketulusan di dalam beramal, dibutuhkan keseriusan di dalam melakukan perkara-perkara yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Ibadah semua orang, kita semuanya punya porsi masing-masing untuk beribadah, punya bisa memilih cara masing-masing untuk beribadah, bisa nyari cara sendiri-sendiri untuk nyari pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya harta pakai hartanya, yang punya ilmu pakai ilmunya, yang punya jabatan pakai jabatannya, yang punya media pakai medianya. Semua hal yang ada pada diri kita semuanya berpotensi untuk membawa kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten, enggak apa-apa suaranya koyok cempreng gitu. Nggih. Pakai yang ini aja. Niki mawon nggih. Kita kembali membahas masih tentang perkara peristrian, masih tentang perkara keluarga sakinah, masih tentang adab-adab kita di hadapan Allah Ta'ala lewat cara kita berbakti kepada suami kita, lewat cara kita mencari jalan menuju Allah Ta'ala dengan perantara pasangan-pasangan kita. Faidatun jalilah. Jelas, nggih. Jelaslah pokoknya, nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Hari ini saya ingin menyelesaikan sekitar satu lembar niki, nggih. Mugi-mugi selesai, dan kalau misalkan kita menyelesaikan ini, insyaallah nanti kita masuk ke dalam bab yang baru lagi. Di sini tinggal satu kisah, tinggal satu hal yang menjadi yang dituliskan oleh sang muallif, yang dituliskan oleh sang pengarang dari kitab Uqudul Lijen, yaitu Faidatun Jalilah. Beliau menuliskan tentang sebuah faidah yang sangat agung, satu faedah yang sangat besar. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala ibnatihi Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwasanya suatu hari Sayyidah Fatimah az-Zahra itu didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadaha tathanu sya'iran 'ala ar-raha wa hiya tabki. Maka Nabi Muhammad mendapati Sayyidah Fatimah itu sedang dalam keadaan duduk memutarkan alat yang dipakai untuk giling gandum miliknya beliau sembari menangis. Jadi ngadon itu sama nangis. Ngublek muterkan rohok, muterkan
gilingan itu tadi sambil beliau itu menangis. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ma yabkika ya Fatimah? Apa yang membuat kamu menangis wahai Fatimah? La abkillah, la abkallahu laki ainan. Sungguh saya tidak rela kalau air matamu itu mengalir wahai Fatimah." Faqalat ya abati, abkani hajarar raha wa syughlul bait. Setelah itu Sayyidah Fatimah mengatakan, "Ya wahai ayahku, sungguh saya ini menangisi abkani hajarar raha karena beratnya gilingan yang ada di depan saya dan beratnya kesibukan-kesibukan rumah tangga di dalam rumah saya." Jadi yang bikin beliau nangis ini pekerjaan rumah. Nggih. Yang bikin beliau nangis ini repotnya ngerawat anak-anak. Yang bikin beliau nangis ini seakan-akan kerjaan rumah itu kan enggak ada selesainya. Nggih toh? Sama ini kalau jenengan pernah nangis, iki cucian kok enggak entek-entek, iki setelikanan kok enggak entek-entek, nggih. Ini cucian piring kok enggak habis-habis semuanya, nggih. Bukan cuma jenengan yang merasakan itu, tapi putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun sampai nangis merasakan hal tersebut. Kalau kita sekarang, kalau kita bayangkan masak-masak zaman sekarang dengan masak-masak zaman dulu, masih jauh lebih enak sekarang, gitu. Nggak usah jenengan mau bikin roti, tinggal beli tepung yang sudah halus. Ini beliau harus memproses mulai dari penggilingannya, dan gilingnya nggak pakai mesin grot-grot langsung jadi tepung seperti itu, enggak. Tapi ini tepung beberapa biji diudek disek beberapa kali baru jadi tepung, masukkan lagi sedikit, diputer lagi baru, dan berat sekali alatnya, terbuat dari batu. Karena kalau enggak terbuat dari batu, enggak akan halus itu apa namanya si biji-biji gandum itu untuk menjadi tepung. Maka beliau mengatakan, "Bah, ini berat sekali, Bah. Ini gilingan ini berat sekali, nggih. Dan lagi istilahnya prosesnya setelah jadi tepung itu masih panjang lagi. Untuk jadi sebuah roti itu masih panjang. Kudu diublek, harus diadoni, harus diginikan, didiamkan dulu, setelah itu diadon lagi, habis itu baru dimasak untuk bisa menjadi roti dan lain sebagainya." Katanya beliau, "Ini berat sekali, Pak." Nggih. Ditambah lagi Sayyidah Fatimah itu seperti yang kita ketahui, beliau itu adalah seorang perempuan yang semenjak menikah hampir enggak pernah ada hari-harinya kecuali beliau itu hamil melahirkan nyusoni. Terus seperti itu. Karena beliau, nggih, nah Sayyidah Fatimah itu hijrah ke Madinah itu belum dalam keadaan menikah. Beliau baru menikah di kota Madinah, padahal seperti yang kita tahu Nabi Muhammad itu hijrah, istilahnya tinggal di Madinah itu hanya kurun waktu 10 tahun. Nggih. Dalam kurun waktu pernikahan beliau yang enggak sampai 9 tahun, anaknya 6. Jangan bayangkan. Berarti napa? Yo, hamil, lahiran, nyusoni. Belum selesai nyusoni, hamil lagi. Terus seperti itu. Nggih. Terus seperti itu. Jadi repot mana repot anak kecil-kecil lek loro bareng, jenengan bayangkan. Biasanya mencret siji, mencret kabeh, batuk satu, batuk semua, panas satu, panas semua. Nggih. Ini masih harus bersih-bersih rumah, masih harus masak, beres-beres dan lain sebagainya. Katanya beliau, "Abekani hajarul raha wa syughlul bait." Yang bikin saya nangis ini, Bah, beratnya, yang paling berat, yang beliau rasa paling berat ini, giling biji-biji gandum ini, Bah. Nggih, wa syughlul bait, dan juga kesibukan rumah yang enggak ada hentinya, enggak ada habisnya. Nggih, enggak ada habisnya. Pagi sore harus mandikan, nggih toh? Anaknya jenengan mandinya sekali napa? Dua kali. Ini lek stres-stres serasa tak dusi telung dino, telung bengi. Kalau lagi stres. Makanya
Kalau kita bayang-bayangkan, Sayyidah Fatimah pun merasakan yang jenengan rasakan. Nggih. Sayyidah Fatimah pun juga direpotkan dengan apa yang sekarang ini menjadi kerepotannya jenengan. Tapi ibadahnya enggak pernah putus. Puasanya enggak pernah putus. Zikirnya enggak pernah putus. Bangun malamnya enggak pernah putus. Semua ibadah-ibadah. Jadi kalau kita lihat perempuan-perempuan di zaman Nabi, itu juga nuntut emansipasi wanita, itu juga nuntut. Seperti yang sering kali saya ceritakan, ada seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Ya Rasul, para laki-laki ini maju di hadapan kita. Mereka bisa berjuang di jalannya Allah Ta'ala. Mereka dinaikkan derajatnya dengan sholat Jumat. Mereka dinaikkan derajatnya untuk menjadi imam dan juga menjadi muadzin." Perempuan tidak boleh, yeah. Bahkan untuk melakukan sholat jamaah di rumah sekalipun, ada beberapa perempuan yang punya kelebihan ilmu, dikasih kelebihan hafalan sama Allah Ta'ala, sama minta izin sama Nabi untuk bikin sholat jamaah di rumahnya. Katanya Nabi, silahkan bikin sholat jamaahan khusus untuk perempuan, nanti setiap kali masuk waktu sholat akan aku kirimkan utusan-utusan untuk azan di rumahmu. Nggih. Jadi sing azan panggah wong lanang, nggih. Yang azan tetap harus laki-laki. Makanya kalau kita nyari tak, saya mau setara dengan laki-laki. Jenengan apa yo arepe dadi khotib? Jenengan apa ya mau jadi imam? Apa mau krekelan naik-naik untuk jadi muadzin? Kan tetap ada batasannya. Ini porsinya laki-laki, ini porsinya perempuan. Dan kalau kita lihat irinya perempuan-perempuan di zamannya Nabi Muhammad itu, mereka iri dengan apa yang dilakukan para laki-laki karena pengen juga dapat pahala yang setara dengan mereka. Jadi pikirannya jauh dari perkara dunia. Pikirannya jauh dari kedudukan-kedudukan dunia. Kalau orang-orang yang menggaungkan emansipasi wanita pada zaman sekarang ini, yang mereka inginkan kan apa? Tampil seperti tampilnya laki-laki. Serawong di tempat-tempat umum seperti serawongnya para laki-laki. Bekerja seperti pekerjaannya laki-laki. Oke, kerja. Jadi yang diinginkan itu dunia, yang diinginkan itu gaji, yang diinginkan itu kedudukan, yang diinginkan itu perkara-perkara duniawi. Tapi orang-orang perempuan zamannya Nabi, mereka pengen setara dengan laki-laki, tapi yang diinginkan ini adalah alam keabadian. Saya pengen juga dapat surga tertinggi seperti para laki-laki. Saya pengen juga jihad seperti halnya laki-laki, mati syahid dimuliakan sama Allah Ta'ala dengan darah-darah syahidnya mereka. Saya juga pengen ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut, ya wahai engkau, katakan, dengarkan kata-kataku ini baik-baik dan sampaikan kepada setiap perempuan yang kamu temui bahwasanya repotnya mereka di rumah, repotnya mereka ngurusi anak, repotnya mereka di dalam bersih-bersih tentang pekerjaan rumah, itu setara pahalanya di mata Allah Ta'ala dengan orang-orang yang pergi jihad. Setara kedudukannya. Cuman bedanya laki-laki di luar, perempuan ini di dalam. Laki-laki di luar rumah, perempuan ngopeni di dalam rumah. Jenengan bayangkan kalau misalkan dua-duanya ini di luar rumah. Koyo opo mai. Napa mboten? Saya pernah, sepupu saya itu ada, dokter perempuan, sekolah sampai lulus jadi dokter. Kebetulan nikah dapat suami apoteker, jadi istilahnya kerja di pabrik obat, kerja karena lulusan basicnya juga farmasi, akhirnya kerja di pabrik obat. Setelah itu setelah satu tahun pernikahan ditanggap sama abi, ditanyai sama abah saya, gimana, enak nikah sama bu dokter, enak? Katanya dia, pusing banget. Harapan saya pulang kerja itu di rumah ada kopi, ada roti, ada bisa duduk-duduk nyantai, ngobrol-ngobrol, canda-canda dan lain sebagainya. Nggak bisa ternyata.
baru duduk, saya baru datang, istri saya kerja, jadwalnya sip malam ini, yeah, waktunya jaga malam, ini dipanggil mendadak ada operasi, ini dipanggil mendadak ada ini, enggak ada, hampir enggak ada waktu untuk duduk berdua, hampir enggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, hampir enggak ada waktu untuk manja-manja. Kenapa? Karena dua-duanya di luar rumah. Di rumah akhirnya siapa? Pembantu. Anaknya sing ngopeni siapa? Baby sister. Nggih. Lebih kenal sama baby sister ketimbang sama ibunya, lebih kenal sama orang-orang yang kerja di dalam rumah ketimbang sama orang tuanya, karena dua-duanya ada di luar rumah. Jadi kalau istilahnya ngeten, bukannya saya mengatakan oh berarti tidak usah sekolah dokter, berarti tidak usah sekolah ini, silahkan, okay. Jangan jadi istilahnya mau punya pendidikan setinggi mungkin, silahkan. Karena di situ juga ada nilai-nilai perjuangan. Di situ juga ada nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita resapi, yang perlu ada jadi prinsip dan komitmen kita bahwasanya kita ini para perempuan adalah seorang istri, biar bagaimanapun suami punya hak untuk kita hormati, untuk kita perhatikan, untuk dapat kebaikannya kita. Mereka orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikannya kita. Jadi sesibuk apapun kita, komunikasi harus dijalin dengan baik, dengan indah, dan semuanya berlandaskan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Semuanya aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah keluar rumah ini enggak bisa dihindari lagi. Kumpul-kumpul sama yang bukan mahram enggak bisa dihindari. Ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang istrinya, jadi yang suami istrinya enggak ngerti sama siapa saja dia berkumpul, si suami juga enggak ngerti sama siapa saja istrinya ini berkumpul. Berarti yang paling penting di situ apa? Iman. Nggih. Yang paling penting iman. Mungkin pertama-tamanya ngobrolnya tentang masalah pekerjaan. Ini nanti gantian ya, saya jagain ini laki-laki sama bukan mahram, seorang istri sama suaminya orang. Nggih, istilahnya ngobrol-ngobrol ini nanti saya ganti shift ya. Saya lagi repot, ada kerepotan ini. Nggih. Tambah dekat, tambah sering ngobrol, tambah sering WhatsAppan, ditambah lagi video callan dan lain sebagainya. Akhirnya setan masuk di situ, ngitik-ngitik, deloken. Bapak itu lo lebih ganteng daripada suamimu. Lihat, bapak itu lo gajinya lebih tinggi daripada suamimu. Bapak itu lo, nah, padahal si bapak ini juga sudah punya istri, si istri ini juga sudah punya suami. Okay. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu semuanya bermula dari sesuatu yang kecil. Okay. Semuanya bermula dari sesuatu yang kecil. Okay. Makanya kalau kita lihat aturan yang dibikinkan sama Allah Ta'ala, ini sebenarnya sudah yang paling pas. Perempuan di rumah, laki-laki yang kerja. Laki-laki yang kerja. Kalaupun misalkan kondisinya tidak memungkinkan untuk seperti itu, ya, untuk seperti itu, misalkan ternyata yang kerja adalah seorang istri, suaminya yang di rumah, mungkin karena punya keterbatasan fisik dan lain sebagainya, yang di rumah adalah suaminya, ya, yang di rumah suaminya yang kerjakan pekerjaan rumah itu suaminya, si istri ini harus tetap sadar tentang keistriannya dan bahwasanya suaminya ini biar bagaimanapun adalah seorang imam. Okay. Ini porsi-porsi yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin salah, Bu. Nggih, enggak mungkin salah. Makanya Sayyidah Fatimah yang diadukan sampai nangis kejer beliau. Nggih, sampai nangis kejer, ini kok berat banget ini ya. Ini dan seorang ayah dengar istilahnya anak perempuannya, perempuan kesayangannya ngadu tentang perkara yang seperti ini, rata-rata bapak-bapak itu gimana kira-kira? Wes ora usah nang omah kene nah, tak gaekne omah sing apik. Nggih. Kalau abahnya orang kaya, nggih toh? Kalau abahnya orang berpunya, wes ora usah melok bojomu neh, mek sorot awakmu ning omah kene. Nggih.
Ini bapak-bapak zaman now ini. Okay. Jadi kalau di sini, okay, fajalasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah. Okay. Nabi Muhammad, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling mengerti apa yang harus dilakukan. Okay. Karena beliau adalah orang yang paling kenal dengan Allah Ta'ala, maka semua hal yang beliau lakukan ini menjadi sesuatu yang paling indah untuk dilaksanakan. Okay. Makanya ada makalah di para ulama itu mengatakan arif nafsan. Okay. Ketahuilah dirimu, kenalilah dirimu, ketahuilah aib-aibmu, koreksilah tentang waktu-waktumu, koreksilah tentang jalan pikiranmu, maka kamu akan kenal dengan penciptamu. Okay. Kalau kita sama diri kita sendiri aja enggak kenal, kalau kita sama diri kita sendiri aja enggak paham, iya saya ini orangnya enggak bisa ngontrol emosi, saya ini kalau temenan ini bukannya narik orang tapi ketarik sama orang, saya ini kalau sudah ngomong nyerocos ini enggak bisa berhenti. Okay. Sadar apa mboten jenengan ngoten niku? Okay. Enggak ngerti saya kak, enggak ngerti saya ini cerewet ataupun enggak, saya ini gampang ngomel apa enggak, karena pas ngomel itu kayaknya hilang kesadaran saya. Jadi para ulama itu mengatakan arif nafsa, kenali dirimu. Kalau bahasanya orang sekarang, mari berdamai dengan diri sendiri. Mari berdamai dengan diri sendiri ini, cara untuk berdamainya gimana? Fahami tentang dirimu, fahami tentang kebiasaanmu, fahami tentang rutinitasmu, fahami bagaimana akhlakmu, seberapa akhlakmu, di posisi mana ibadahmu, di posisi mana pengetahuanmu, maka kamu akan tahu mana yang harus saya tambah dan mana yang harus saya kurangi, mana yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya hindari. Kita akan tahu, yang paling tahu tentang kita ya kita sendiri, yang paling paham tentang kita ya kita sendiri. Dan ketika kita introspeksi diri, ketika kita memahami diri kita sendiri, di situ turun pemahaman kita ke tentang Tuhan kita. Di situ kita akan kenal kepada Allah Ta'ala, di situ kita akan paham bagaimana berjalan menuju Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Maka kalau kita lihat di sini Nabi Muhammad yang dilakukan sama Nabi ketika mendapatkan aduan dari putri tercintanya, putri yang beliau pak istilahnya biasanya seorang ayah itu, nggih, anak perempuan itu cinta pertamanya biasanya bapaknya, nggih. Biasanya kalau bapaknya baik, kalau bapaknya perhatian, kalau bapaknya memang punya sifat kebapaan, biasanya paling seneng sama anak perempuannya. Nggak rela anak perempuannya diperlakukan nggak baik, nggak rela. Walaupun sebejat apapun mereka, nggak akan rela untuk anak perempuannya ini disenggol sama siapapun. Gini. Jadi dapat aduan yang seperti itu, saya bisa merasakan istilahnya mesti atine Nabi Muhammad iki entek nggih, pasti sedihnya luar biasa melihat putrinya bercucuran air mata hanya karena tentang capeknya pekerjaan yang ada di rumahnya. Tapi ketika itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah, Nabi Muhammad ikut duduk nyanding putrinya nggih. Duduk nyanding putrinya. Kenapa? Karena kalau ini anak dipanas-panasi, nggih. Wes rene ae, ndak usah anu dan lain sebagainya. Yang dikorbankan terlalu besar. Dia harus mengorbankan suaminya, dia harus mengorbankan rumah tangganya, dia harus mengorbankan ke sesuatu yang sudah dibangun sejak awal untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu semuanya akan hancur kalau abahnya ikut-ikutan melakukan perkara-perkara yang buruk terhadap putrinya. Fajalasan Nabi indah, Nabi memilih untuk duduk nyanding si putri tersebut. Faqalat ya abati min fadlik tas'al aliyan ayashtari li jariyatan lita'inani ala tahin wa ala syughlil bait. Belum selesai ini curhatannya Sayyidah Fatimah. Nggih, beliau nangis ngomong seperti itu, saya nambahi lagi. Bah, tolong bilang sama suami saya, belikan saya seorang pembantu, karena waktu itu pembantu dibeli. Nggih, budak itu ada pasarnya perbudakan. Manusia-manusia yang memang dijajarkan untuk dijual, setelah itu kalau dibeli ya dia jadi budaknya orang yang membeli.
pembeli tersebut. Misalnya kalau orang sekarang, tolong bilang sama Ali untuk nyarikan saya seorang suster atau carikan seorang pembantu di rumah ini untuk bantuin saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah semacam ini. Padahal kalau kita mau mikir deh, kalau kita mau berpikir, ini putrinya Nabi. Orang yang sak Madinah, seorang manusia yang semua orang satu Madinah itu, semua orang se-Madinah itu akan tunduk patuh dengan setiap apa yang dikatakan. Jenengan kalau mau membayangkan sekarang bunyai-bunyai neng-neng, atau syarifah-syarifah yang punya pondok pesantren besar-besar niku, saya dulu punya temen neng Jember, bukan neng Jember kan Jember bukan ya, nengnya Jember, punya pondok besar sekali, di Dalwa ketika jadi teman saya di pesantren Dalwa, beliaunya ini tugasnya ngepel rumahnya ustazah. Ngepel rumahnya Hubabah Khadijah. Dan ngepelnya itu saya tahu persis karena saya juga berkhidmat. Cara ngepelnya nih enggak boleh, kalau kita ngepel biasanya ngambil ember, setelah itu kain pelnya ini enggak boleh pakai yang berdiri tapi harus yang napa? Anduk seperti itu, anduk seperti itu. Jadi kalaupun anduk biasanya kita nanti dicelup-celupkan, diperes habis itu napa? Dilapkan, dilapkan, habis itu kotor, dicelup-celup lagi kan seperti itu, Ini tidak boleh, Kalau di rumahnya saya tahu, di rumah-rumahnya ustadz-ustadz itu, kalau kita mau ngepel, nyucinya di wastafel, Nyucinya di wastafel. Setelah itu, setelah dicuci, niki obatnya, kayak Wipol dan lain sebagainya itu diteteskan. Diteteskan. Habis itu kita ngepel, aturannya enggak boleh napa? Istilahnya setiap 2 tekel harus ganti air. Setiap 2 tekel ganti air. 2 tekel ganti air. Ini ningnya Jember. Ini bunyainya Jember. Ketika saya ngobrol-ngobrol namanya Sultanah, ini kalau dengar nanti tak kirimkan ke dia. Jadi Sultanah ini dia bilang, padahal aku ini Pak ya, saya ini kalau di rumah, kalau di rumah dari mulai kecil itu bangun tidur yang jejer di ranjang di samping kanan dan samping kirinya beliau itu 20 orang. Yang megang anduknya sendiri, yang megang pakaian dalamnya sendiri, seragam atasnya sendiri, jilbabe dewe, igine dewe, penata rambut sendiri, penata 20 orang santrinya yang jejer untuk khidmah sama beliaunya. Istilahnya gini, santri khidmah sama seorang guru itu adalah sebuah kemuliaan. Adalah sebuah kemuliaan. Dan kalau saya tanya bunyai-bunyai dan juga orang-orang kayak guru-guru saya, kenapa kok seperti itu? Mereka mengatakan kami ingin menyebarkan berkah karena ini sumbernya berkah untuk para murid. Yang seperti ini adalah sumber berkahnya para murid. Tapi sayangnya tanpa disadari, kalau tidak difahamkan, yang diladeni ini akan rusak, dia akan rusak ketika hal itu menjadi sesuatu yang biasa baginya. Makanya Ning ini, Sultanah ini, beliau ini bercerita, saya sama abah saya memang sengaja dipondokkan ke Dalwa, karena Dalwa itu pondoknya habaib, pondoknya syarifah-syarifah keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memang dimasukkan ke sini dan abah saya ketika daftarkan memang ngomong sama Habib Segaf, ngomong sama Abu Yazid, tolong anak saya ini jadikan pembantu di sini. Kenapa? Karena penyakit ngening, penyakit ngipah, nyenentang penyakit ngening. Jadi penyakit sok jadi ning, sok jadi bunyai, sok jadi syarifah itu ndak akan bisa sembuh kecuali dengan cara berhikmah. Kecuali dengan cara ngawulo. Kecuali dengan cara ngawulo. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya dalam keadaan yang semacam itu. Dan misalkan beliau keluar sebentar, ayo siapa yang mau bantuin Sayyidah Fatimah? Rebutan itu orang-orang. Rebutan orang-orang untuk bisa bantuin apa yang bisa dibantu kepada Sayyidah Fatimah Tuzahra. Kepada Sayyidah Fatimah Tuzahra. Tapi beliau yang jadi ketika Sayyidah Fatimah mengatakan, ya abati min fadlik tas'al aliyan
Wahai Abah, tolong bilang sama Sayyidina Ali, tolong bilang sama suami saya untuk carikan saya pembantu untuk bantu-bantu saya di rumah. Falamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qama wa ja'a ila ar-raha. Ketika dengar yang seperti itu, beliau mungkin masih diem, ini ngempet nggih, ngempet rasa yang ada di dalam hatinya, karena biar bagaimanapun beliau juga adalah seorang manusia, enggak akan pernah tega melihat putrinya dalam keadaan yang semacam itu. Nggih. Beliau berdiri. Jadi beliau enggak tega. Maka dikatakan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoma ila ar-raha. Beliau langsung berdiri marani si gilingan ini tadi. Nggih, si gilingan batu itu tadi diparani sama Nabi Muhammad wa akhadha asy-sya'ir bi yadihi al-mubarakah, dan beliau mengambil beberapa biji gandum dimasukkan ke dalam gilingan tersebut wa qala bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dipegang itu gilingan, dibaca kan bismillahirrahmanirrahim sama Nabi Muhammad, fadarati wah fadarat wahdaha, gilingan ini munyer dewe, munyer sendiri. Wong Nabi yang bacakan bismillah, lek jenengan yang bacakan bismillah, bismillah bismillah bismillah, ya bang gak orang munyer munyer nggih. Saya munyer kok Kak, jenengan pakainya blender apa jenengan nggih. Tek, munyer, belum ada blender, belum ada rice cooker, belum ada apapun yang er itu belum ada, nggih. Belum ada semuanya, urung usum niki, nggih. Fadarat wahdaha bi idznillah taala, dibacakan bismillah sama Nabi Muhammad, munyer sendiri, nggih. Munyer sendiri, fasara yahuttu laha syair bi yadihi al-mubarakah wa hiya taduru wahdaha. Maka ketika itu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk beliau cuman masukkan biji-bijiannya dan si alat ini tadi muter sendiri. Wa tusabbihullaha ta'ala bi lughatin mukhtalifah hatta faragha asy-sya'ir. Dan dikatakan si rokok ini tadi, gilingan batu ini tadi, bukan cuman munyer sendiri tapi muter sambil membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bi lughatin mukhtalifah, dengan berbagai bahasa. Nggih. Dengan berbagai macam bahasa, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa mbuh zaman itu nggih, istilahnya, bahkan istilahnya yang menceritakan ini Sayyidina Abu Hurairah ini ketika menceritakan dan beliau ceritanya itu dari orang yang menyaksikan kejadian itu di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan bilughatin mukhtalifah, pakai bahasa macam-macam. Jadi muter itu sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, terus seperti itu. Setelah sampai selesai semua gandum yang istilahnya hari itu tugasnya Sayyidah Fatimah untuk bikin dia untuk jadi tepung sampai selesai. Okay. Setelah selesai Rasulullah mengatakan uskuni biiznillah. Diam kamu dengan izinnya Allah. Diam. Fasakanat wa nataqat biiznillahi ta'ala, ganti gilingannya yang ingin curhat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya putrinya yang curhat, ini sekarang rohoknya yang curhat kepada Nabi. Jadi setelah dia diam, tahu-tahu dia berbicara dengan izinnya Allah taala, allazi antaqa kullasyai', yang mampu mengasih jatah bicara kepada siapapun yang Allah taala inginkan. Faqalat bilisanin fasihin arabi, dikatakan si rohok batu ini tadi, gilingan batu ini tadi bicara dengan bahasa Arab yang amat sangat fasih, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awalladzi ba'athaka bil haqqi nabiyyan wa rasula, lau amartani an utahhin sya'iral masyriq wal maghrib la tahantuhu kullah. Katanya si roho ini tadi, katanya si gilingan ini, wahai Nabi, wahai Rasul yang alladzi ba'athaka bil haqqi nabiyya, demi zat yang mengutus engkau dengan segala kebenaran, yang menurunkan wahyu kepadamu dengan segala kebenaran, nggih, kalau misalkan engkau nyuruh saya untuk giling semua gandum yang ada di atas muka bumi ini, entah itu punyanya ahlul masyrik atau ahlul maghrib, entah itu punyanya manusia yang tinggal di negeri barat ataupun juga di negeri timur, saya
saya kuat wahai Nabi untuk giling semua gandum itu. Saya kuat, saya mau. Jenengan suruh saya munyer-munyer ritek ndak enek entek saya rela wahai Nabi. Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala. Tapi yang bikin saya mikir ya Rasul, kalau kuat fisik saya kuat ya Rasul, selama badan ini ndak hancur, selama saya ini ndak patah, selama saya ini ndak hilang nggih, ndak hancur nggih. Saya ndak keberatan untuk melakukan tugas seberat apapun. Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, akan tetapi saya mendengar ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang saya. Saya ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk menjadi batu, dan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menceritakan tentang batu. Nggih. Pokok saya mendengar Sayyidah Fatimah ini seringkali membaca ada beberapa ayat yang bikin saya pusing, nggih. Gilingan iso pusing, enggak pusing dia. Mikirkan nasibnya di akhirat nanti. Nggih, mikirkan nasibnya di hari akhirat nanti. Jadi saya mendengar di dalam Al-Qur'an itu dibacakan ayat, dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan lindungilah seluruh keluargamu, jangan sampai nyicipin panasnya api neraka. Di mana panasnya api neraka ini dinyalakan oleh Allah Ta'ala dengan bahan bakar manusia dan batu. Nggih, bahan bakarnya manusia sama batu ya Rasul. Nggih, alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang luar biasa kekar, yang luar biasa menyeramkan. Nggih, dan mereka akan melakukan apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, enggak pernah ngengkel, enggak pernah berengkel, enggak pernah ngenyang. Nggih, malaikat niku ngoten, kongkon salat, salat. Disuruh ruko, ruko. Disuruh iktidal, iktidal. Disuruh bertasbih, bertasbih. Ndak koyo awake dhewe, nggih. Ngenyangan, ngenyak nggih to. Sholat dari mulai 50 rakaat dinyang jadi 45. 45 dinyang jadi 15, dinyang lagi sampai jadi 5. Nggih. Sing 5 ini lho yo sik dinyang neh karo wong-wong. Nggih. Sama manusia, sahur subuh. Iki seperti yang dilakukan subuh, kesiangan, siang, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib nopo kecapean, isya ketiduran. Nemen-men manusia ini nggih. Wis dinyang nih sama Nabi Muhammad tinggal 5, sik dinyang neh nggih. Subuhe ngantuk, duhurnya capek dan lain sebagainya. Nggih. Atau bahkan 5 ini, 5 waktu ini pun kita kadang-kadang melakukannya juga ndak serius, nggih. Ndak serius 5 waktu, cuman 5 waktu, dan kita subuhnya salat iya, tapi karo ngantuk-ngantuk. Nggih. Duhur salat iya, nggih. Salat memang nggih, tapi cepet-cepet. Nggih. Suratnya sing paling pendek, nggih. Langganannya yang pendek-pendek. Oke, Anas Al-Falak Al-Ikhlas. Dowo-dowone Al-Kafirun. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kapan ya terakhir kali baca Al-Qari'ah? Al-Fajr. Kapan ya Al-Fajr dibacanya? Nggih, bacanya pas di depannya Ustaz Luqman. Amanya tasawuf enggak saya baca kok mama. Nggih, di depannya Ustaz Luqman. Pas salat enggak langganan sih an. Nggih. Yo sik mau mendaftar jadi member Mas An. Nggih, membernya Amanya tasawuf, An-Nazi'at dan lain sebagainya. Apalagi Yasin, nggih. Padahal jenengan hari-hari lho baca Yasin. Tapi pernah salat sing dibaca surat Yasin. Pernah enggak Yasin etak tapi Yasin Allahu Akbar. Langganan, jenengan langganan semua surat wayahe. Nggih, Al-Baqarah langganan. Yasin boleh? Nggih, boleh. Tapi setidaknya kita sempurnakan nggih dengan surat yang kamil. Jadi habis Yasin nggih baca kulhu. Nggih, baca kulhu atau baca napa? An-Nas, napa Al-Falaq, biar ada surat yang sempurna juga yang kita baca. Ya paling kuwi lho Kak. Ya wis alhamdulillah. Nggih, pokoke aja dinyang neh ngoten. Nggih. Jadi ini apa namanya?
si napa malaikat. Jadi di dalam ayat itu juga disifatkan tentang malaikat-malaikat yang ada di dalam neraka. La yasunallahu ma amaru wa yafaluna ma yumaru. Fakhafat ya Rasul, fakhiftu ya Rasul. Maka dikatakan si roh ini tadi, si gilingan ini mengatakan, saya takut ya Rasul an akuna minal hijaratil lati yadkhulunan nar. Saya takut jadi batu-batu yang juga akan menjadi penghuni neraka yang akan dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai bahan bakarnya neraka. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abshiri fa innaki minal hijarati qasri Fatimah az-Zahra. Wahai Rafa, wahai gilingan, karena kamu jadi gilingan yang tinggal di rumahnya Nabi, yang tinggal di rumahnya Sayyidah Fatimah az-Zahra, yang giling gandumnya Fatimah, yang menyediakan tepung untuk Fatimah, yang bantu dia untuk bikin adonan roti dan lain sebagainya, maka kamu ketahuilah wahai gilingan, kamu akan jadi batu-batu yang ditempelkan sama Allah Ta'ala sebagai pelengkap istananya Sayyidah Fatimah. Kamu tidak akan masuk, kamu tidak akan masuk ke dalam neraka, kamu tidak akan jadi bahan bakarnya neraka, dan kamu tidak akan mencicipi panasnya api neraka. Fil jannah. Fa'inda dalika farihatir raha wastabsyarat wasakanat. Begitu mendengar perkataannya Nabi yang mengatakan bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam neraka, si roho ini pun senang, gilingan ini pun bergembira, dan dia memilih untuk diam. Sudah selesai, curhatannya sudah selesai, yang ingin disampaikan sudah selesai, maka dia kembali menjadi rohok pada umumnya. Waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Curhatannya rohok, curhatannya gilingan sudah diselesaikan sama Nabi, ditenangkan, sudah dikasih tahu apa yang harus diberitahukan kepadanya. Tinggal Fatimah ini. Tinggal Fatimah, curhatannya Sayyidah Fatimah yang harus ditangani sama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Lau syaa'allahu ya Fatimah, la tahanat lakar raha wahdaha." Kalau Allah Ta'ala mau wahai Fatimah, kalau Allah Ta'ala mau wahai Fatimah, ini giringan akan bisa giling dengan sendirinya. Ini sapu akan bisa nyapu dengan sendirinya. Ini kotoran akan bisa membersihkan dirinya dari kotorannya sendiri. Kamu mau leha-leha di rumah bisa. Kamu mau enggak ngapa-ngapain di rumah bisa. Nggih. La tahanat wahdaha, walakin aradallahu ta'ala ayyaktuba lakal hasanat wa yukaffiru lakas sayyi'at wa yarfa'u lakad darajat. Tapi wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kepingin naruh pahala untuk dirimu. Pengen gugurkan dosa-dosamu, pengen naikkan derajatmu lewat semua pekerjaan rumah ini. Makanya saya semangat bu, ngoso ini jeding, saya semangat. Ini saya selagi ngilak itu so, lagi hias-hias rumah. Ini saya sedang menghiasi rumah saya di dalam surga. Ngasih wangi-wangian biar wangi juga. Biar wangi tempat saya di dunia dan wangi juga tempat saya di akhirat. Jenengan bayangkan seperti itu. Ndak kesel, ndak kesel. Ndak kesel ngosei napa semua yang sulit-sulit itu. Cuci piring, saya juga lagi cuci kotoran-kotoran ini yang ada di rumah saya. Jadi Allah, Nabi Muhammad mengatakan wahai Fatimah, Allah kamu itu adalah Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah. Kamu adalah pemimpinnya semua perempuan-perempuan ahli syurga. Pemimpinnya perempuan ahli syurga adalah Sayyidah Fatimah. Maka Allah Ta'ala ingin beliau jadi contoh, ingin beliau dapat derajat paling tinggi, pengen ngasih pahala yang terbanyak, pengen membersihkan dosanya sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Ya Fatimah, ayyumam ra'atin tahanat li zaujiha wa auladiha. Ketahuilah wahai Fatimah, setiap perempuan yang giling gandum ataupun bikin adonan yang akan dia sajikan untuk suami dan anak-anaknya, illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamah hasanah. Allah Ta'ala akan nuliskan bagi perempuan tersebut setiap satu biji gandum itu juga dinilai dengan satu pahala kebaikan.
Nggih, lek jenengan satu biji nasi yang jenengan masak, di setiap satu bijinya di situ ada satu kebaikan. Nggih, lek bojone jenengan makan satu piring, ya semua sebanyak biji yang disuapkan yang masuk ke dalam perutnya suami, segitu pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa maha anha sayi'ah, bukan cuma itu, tapi setiap satu biji juga Allah Ta'ala menghapuskan satu dosamu. Wa rafa'alaha darajah, juga akan mengangkat satu derajatmu. Ya Fatimah, ayyumam ra'atin arafat inda tahiniha li zawjiha ariqat. Wahai Fatimah, setiap perempuan yang bercucuran keringatnya karena bikin adonan untuk suaminya, illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadiq, setiap satu keringat yang tercucur, yang jatuh, itu akan menjauhkan dirinya dari api neraka itu sebanyak sab'u khanadiq. Sab'u khanadiq itu 7 parit besar. Nggih, 7 parit besar. Di mana satu paritnya itu masafata syahr. Nggih, satu paritnya itu adalah kalau ada orang jalan lebarnya, kalau orang mau jalan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, itu jaraknya perjalanan sebulan. Nggih, perjalanan orang jalan sebulan, nggih, itu satu parit. Ini bukan cuma satu parit, satu keringatnya jenengan sama Allah Ta'ala jenengan dijauhkan dari api neraka sebanyak sab'u khanadiq, 7 parit yang luar biasa besarnya. Atuh Bu, dari neraka, nggih, jauh dari neraka. Ya Fatimah, ayyuma imra'atin dahanat ru'usa auladiha wa sarrahathum wa ghassalat thiyabahum. Wahai Fatimah, ketahuilah, setiap perempuan yang ngasih minyak di kepala putra putrinya dan nyisir rambut mereka, memandikan, nyuci baju mereka, illa kataballahu laha ajr man at'ama alfa ja'i wa kasa alfa uryan, Allah Ta'ala ngasih pahala bagi mereka seperti pahalanya orang ngasih makan 1000 orang miskin dan ngasih pakaian 1000 orang yang gak punya baju. Koyok nyumbang 1000 baju kayak nyumbang 1000 makanan yang layak untuk diberikan kepada orang-orang fakir ataupun orang-orang yang sedang kelaparan. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin mana'at hajata jiraniha illa mana'ahullahu ta'ala anisyurbi minal haudil kautsar yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, ketika kamu jadi seorang perempuan yang bisa baik sama tetangga-tetanggamu, dan kalau misalkan ada seorang tetangga minta sesuatu hajat dari rumahmu, misalkan minta gula atau minta garam atau minta minum dan lain sebagainya, kok kamu nolak permintaan mereka, nggih, maka itu juga akan menjadi nasib mereka untuk ditolak minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi hubungannya bukan cuma sama tentang rumahnya saja, tapi juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggih, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya Fatimah, afdalu min dzalika kulli ridho zauja an zaujati, walau kana zaujuka ghairu radin anki ma kuntu ad'u laki. Nggih, katanya Nabi Muhammad, wahai Fatimah, yang lebih baik dari semua yang kamu kerjakan ini, nggih, adalah nyari ridhonya suami. Kalau kamu sekalipun sebagai putriku, putri yang paling aku cintai, kok kamu ndak taat sama suamimu, saya ndak akan mau doakan kamu wahai Fatimah. Nggih, saya ndak akan mau doakan kamu wahai Fatimah. Ama ta'lamina ya Fatimah, apa kamu ndak tahu wahai Fatimah, anna ridho zauj min ridhollahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ridhonya suami, di situ letak ridhonya Allah Ta'ala. Murkanya suami, di situ letak murkanya Allah Ta'ala. Ya Fatimah, idza hamalatil mar'ah bil janin fi batniha. Wahai Fatimah, kalau misalkan ada seorang perempuan, ada seorang istri yang sedang mengandung janin suaminya, nggih, zai ngandung putra dari suaminya, nggih, istaghfarat lahal malaika wa kataballahu laha kulla yawm alfa hasanah, maka perempuan tersebut, nggih, para malaikat yang ada di atas langit semuanya mintakan ampun kepada perempuan hamil tersebut. Makanya sing sergep hamil, Bu, nggih, sing sergep hamil, nggih, sing sergep
sergap hamil. Ketika jenengan hamil, mulai dari hamil pertama, mulai dari hamil hari pertama sekalipun, waktu itu juga semua penduduk langit mintakan ampun untuk jenengan. Yeah. Dan di setiap hari-harinya, setiap hari-hari yang dilalui oleh perempuan tersebut, Allah Ta'ala nuliskan baginya 1000 kebaikan, menghapus 1000 keburukan. Yeah. Jadi dikasih pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 keburukannya. Yeah. Fa'idha ja'aha talak. Kalau misalkan hari kelahirannya sudah datang, kata wallahu laha thawabal mujahidin fi sabilillah. Allah Ta'ala ngasih dia pahala setara orang-orang yang sedang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Piye? Hamil enggak mboten? Wes. Nah, nggih. Jenengan perbanyak umatnya Nabi Muhammad, nggih, sing api-api. Fa idza wada'at hamlaha wa kharajat min dunubiha kayauma waladatha ummuha. Dan ketika bayi itu lahir, nggih, mau itu lahir hidup ataupun lahir ndak hidup sekalipun, nggih, maka si perempuan ini sudah dapat pahala, nggih, dibersihkan sama Allah Ta'ala dari semua dosa seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayu mamra'atin khadamat zaujaha biniyatin shadiqah. Setiap perempuan yang berkhidmah kepada suaminya dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, bukan cuman semata-mata tentang suaminya, tapi tentang kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Bukan cuman tentang nyenengkan suaminya, tapi tentang nyenengkan Allah Ta'ala. Okay. Jadi biniyatin shadiqah dengan niat yang benar, illa kharajat min dunubiha kayauma waladatha ummuha. Maka perempuan itu setiap kali dia berkhidmah kepada suaminya juga seperti bayi yang baru saja dilahirkan, entek dosane. Nggih. Walam takhruj minad dunya wa 'alaiha minad dzunubi syai'. Dan dia dipastikan sama Allah Ta'ala keluar dari dunia, nggih, ketika dia meninggal dunia, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dia dari setiap dosa-dosa. Wa tajidu qabraha rawdatan min riyadil jannah. Dia akan mendapati kuburannya taman-taman surga. Wa ta'allahu Ta'ala thawaba al-fahajjah. Dan bukan cuma itu, Allah Ta'ala memberikan dia pahala setara pahalanya orang haji 1000 kali. Nggih. Koyok wong haji 1000 kali. Makanya sing semangat khidmahnya. Nggih. Wa alfa umrah. Bukan cuma 1000 haji, 1000 umrah juga. Ndak usah daftar jenengan. Nggih. Bukan ndak usah daftar, maksudnya daftar haji nggih, daftar umroh nggih. Tapi ketika khidmah sama suami nggih, ketika kita ngopeni suami, ketika kita nyenengkan suami, di situ ada hajinya jenengan, ada umrohnya jenengan. Nggih, umroh haji yang pasti makbul. Nggih, umroh haji yang ndak pakai, ndak mabrur itu ndak pakai. Nggih. Tidak pakai tawaf, tidak pakai sa'i, tapi dapat pahalanya ibadah haji. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak-banyak, nengarap moto. Nggih, nengarap moto. Nggih. Astaghfirullah alfa malak. Nggih, 1000 malaikat diperintahkan untuk mintakan ampun bagi orang tersebut, bagi perempuan tersebut sampai hari kiamat. Wa yumauratin khadamat zaujaha yawman wa lailah bi tibi nafsin wa ikhlasin wa niyatin shadiqah. Nggih, dan setiap perempuan yang berkhidmah kepada suaminya siang malam dengan hati yang gembira, dengan ikhlas dan niat yang benar, nggih. Maya sing garek dibenakne napa niate? Nggih. Yang tinggal dibenarkan apa keikhlasan? Okay. Yang tinggal dibenarkan apa? Keadaan hatinya kepada suaminya. Illa ghafarallahu laha dzunubaha kullaha. Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosanya. Wa albasaha yaumal qiyamah hullatan khadra. Dan Allah Ta'ala sudah menyiapkan gaun hijau yang akan menjadi gaun terindah dia di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kataba laha bi kulli sya'ratin min jasadiha alf hasanah. Dan Allah Ta'ala memberikan dari setiap jumlah rambutnya dia yang ada di dalam tubuhnya 1000 kebaikan. Wa atahallahu mi'ata hajjah wa umrah. Dikasih pahala 100 haji dan juga umrah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, wa ayyu mamra'atin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadarallahu laha bi ayni rahmah. Setiap perempuan yang guyu di depan suaminya, senyum di depan suaminya, nggih, guyu, nggih, guyu pripun? Tapi nggih, jangan guyu terus, nggih. Sampeyan nyapa to, Mas? Kok ngono terus?
Istilahnya ketika kelihatan suami secapek apapun, usahakan untuk tersenyum. Yeah. Usahakan untuk punya wajah yang enak untuk dipandang. Yeah. Dikatakan ketika seorang perempuan tersenyum di hadapan suaminya, Allah Ta'ala memandang dia dengan pandangan rahmatnya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah melihat dengan pandangan rahmatnya, lam yu'adzibhu abadan, Allah Ta'ala tidak akan pernah tega untuk mengazab orang tersebut. Okay. Kalau sudah pernah dapat pandangannya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan pernah tega masukkan dia ke dalam api neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayu mamra'atin farasyat li zaujiha bi thibi nafsin. Barang siapa perempuan yang menyediakan dirinya untuk melayani suaminya di atas ranjang-ranjangnya, illa nadaha munadin minas sama, maka ketika itu ada panggilan dari atas langit yang mengatakan istaqbilil amal, faqad ghafarallahu lakama taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai semua penduduk langit, bersiap-siaplah untuk menangani pahala yang akan dilakukan oleh perempuan tersebut. Oke. Jadi kenapa kok sampai seluruh sampai diserukan di atas langit seperti itu? Saking banyaknya pahala yang naik ke atas langit. Oke. Makanya jangan segan-segan. Oke. Jangan segan-segan untuk menawarkan diri kepada suami. Wis ndak usah jenengan cepot niku gengsi-gengsi. Oke. Ndak usah jenengan dilepas gengsinya, apalagi yang mau digengsikan. Wong jenengan sudah ndak ada sing didelikne dari suami itu ndak ada. Semua lekuk-lekuknya jenengan wis ketok kabeh karo bojone. Oke. Istaqbilil amal faqad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ketahuilah dan engkau wahai perempuan, engkau telah diampuni sama Allah Ta'ala setiap dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Ya Fatimah, ayyu mamra'atin dahanat ra'sa zaujiha. Dan wahai Fatimah, ketahuilah wahai Fatimah, setiap perempuan yang memberikan minyak kepada rambut-rambut suaminya, wa qassat syaribahu, atau nyukur ini syarib napa kumisnya mereka, wa qallamat adzafirahu, ataupun juga motong kukunya mereka. Nggih. Kayak enggak pernah saya, Kak, ini. Nggih. Ya ngentah apalah, pokoknya ngeladeni suami tentang perkara-perkara yang orang-orang sekarang atau laki-laki sekarang enggak kepikiran untuk hal itu harus dilakukan oleh istrinya. Nggih. Laki-laki sekarang ini paling enggak kan pas makan dikancani bojone nggih to, ndak sampai potongkan kuku-kuku mah, kuku kakiku mah, ataupun rambutku tolong dicukurkan. Kan nyukur-nyukur dhewe, napa ini sendiri, pakai kalaupun butuh pakai minyak ya pakai minyak sendiri. Kita enggak, istilahnya hal itu biasanya laki-laki sekarang melakukan hal itu dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan ada seorang perempuan melakukan hal tersebut kepada suaminya, illa saqahullahu minar rahiqil makhdum, Allah Ta'ala akan memberikan dia minuman dari setiap sungai-sungai yang ada di dalam surga. Nggih. Ar-rahiqul makhdum itu ada satu sungai yang terbuat dari khamr, nggih. Jadi di surga itu ada khamr. Di surga itu ada minuman keras niku wonten, nggih. Karena itu termasuk sesuatu yang menjadi kenikmatannya orang-orang yang ada di dalam di atas dunia ini, di surga sama Allah Ta'ala juga disediakan. Tapi bedanya kalau khamrnya surga itu ndak bikin mabuk, ndak bikin pusing, ndak bikin gliyeng. Dan dikatakan orang-orang yang pernah mencicipi khamr dunia ndak akan dikasih jatah untuk merasakan khamr akhirat. Orang yang pernah minum khamr di dunia, minum minuman keras di dunia, sama Allah Ta'ala ndak dikasih jatah untuk menikmati khamr, nggih, atau minuman keras yang ada di dalam surga. Nah, ini perempuan-perempuan ini yang minyaki rambutnya suaminya ataupun motongkan kukunya, sama Allah Ta'ala dipersilahkan untuk minum semua minuman, wa min anharil jannah, atau dari setiap minuman yang ada di dalam sungai-sungai surga. Wahawanallahu alaiha sakaratil maut, dan Allah Ta'ala akan meringankan sakaratul mautnya dia. Watajidu qabraha raudan, raudan min riyadil jannah,
kuburannya dijadikan kuburan-kuburan taman surga, wa yaktubullahu laha bara'atun minan nar wal jawaz 'anis sirat. Dan perempuan tersebut sama Allah Ta'ala dikasih stempel bahwasanya perempuan ini adalah perempuan yang tidak akan masuk neraka dan pasti bisa melewati jembatan sirat. Nggih. Pasti dipastikan untuk bisa melewati jembatan sirat. Nggih, lek bojone ndak biasa dipotongkan kukunya. Nggih. Jenengan rebut, Pak, tak aku yang motongkan. Nggih, iki enek apa? Ya enggak apa-apa, tapi kalau suami insyaallah ya bojoku kesambet apa mesti gitu. Baca salah sirat. Makna rahik al-khamr safiyat thayyibah. Jadi maknanya rahikil makhtum itu adalah sungai yang terbuat dari khamr. Wa ruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga dikatakan tinggal sedikit nggih, tinggal sedikit dikatakan di sini dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan idza ghasalatil mar'ah thiyaba zawjiha, seorang perempuan yang sedang nyucikan bajunya suaminya, kata Allah laha alfa hasanah, Allah Ta'ala menuliskan baginya 1000 kebaikan, wa ghafara laha alfa sayi'ah, dan mengampuni 1000 keburukannya, wa rafa'a laha alfu darajah, dinaikkan 1000 derajatnya, wa astaghfara laha kulla syai'in tala'at 'alaihi syams, dan semua yang ada di alam semesta ini mintakan ampun kepada perempuan tersebut. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah juga mengatakan sarir maghzalul mar'ah ya'dilu takbir fi sabilillah. Wa ayyu imra'atin kasat zawjaha min ghazliha illa kana laha bi kulli sudami'ata alf hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ishtara li 'iyalihi shay'an thumma hamalahu bi yadihi ilayhi hatta Allahu anhu dhunuba 70 sanah. Seorang perempuan yang membeli untuk anak-anaknya itu bahan-bahan makanan, nggih. Setelah itu dibawa ke rumahnya sendiri dengan belanja, setelah itu dibawa ke rumah sendiri, nggih. Maka setiap langkahnya sama Allah Ta'ala diampuni 70 keburukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man fariha unsa faka'annama baka min khasyatillah. Barang siapa yang gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka itu pahalanya setara dengan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa man baka min khasyatillahi ta'ala haramallahu jasadahu 'alan nar. Dan semua orang yang pernah menangis karena ketakutan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al baitul ladzi fihi al banat yunzilullahu fihi kulla yawmin 12 rahmah. Setiap rumah yang di situ ada anak perempuan, ya, setiap rumah yang di situ ada anak perempuan, setiap harinya Allah Ta'ala menurunkan 12 rahmah, 12 rahmatnya ke rumah tersebut. Walatan qati ziyaratal malaikah min dzalikal bait. Dan silaturahminya malaikat, ziarahnya malaikat tidak akan terputus dari rumah tersebut. Wa yaktubuna li abawayhinna kulla yawmin wa lailatin ibadatas sab'ina sanah. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kedua orang tuanya setiap malam-malamnya seperti orang yang beribadah 70 tahun. Nggih. Ketika ngopeni anak perempuan, anak lho Bu nggih. Anak-anak yang anak-anak, nggih. Anak yang anak-anak. Berarti yang sudah gede sudah bukan anak-anak lagi, nggih. Berarti piye? Yo gawe anak-anak. Ben nenek anak kecil lagi, ada anak kecil lagi, ada anak kecil lagi. Karena setiap kali ada anak kecil, apalagi anaknya itu adalah anak perempuan, Allah Ta'ala ngasih kelebihan-kelebihan yang luar biasa di rumah-rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin-mungkin kita bisa mendengarkan dengan baik, mungkin-mungkin bisa bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga kita. Allah Ta'ala mau memberkahi keluarga kita, Allah Ta'ala mau memberikan keindahan di dalam rumah tangga kita, Allah Ta'ala mau memberikan pahala-pahala sebanyak-banyaknya di dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga kita. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.